oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan menempatkan diri sebagai kampus dengan peringkat 72 nasional di bidang riset. Ini adalah capaian yang luar biasa yang secara bersama-sama kita sudah raih. Kita usahakan melalui perjuangan dari semua dosen yang sudah berpartisipasi melakukan riset hibah dikti tersebut. Tahun ini kita dinobatkan secara 2 tahun berturut-turut 2019 dan 2020 sebagai kampus nomor 1 yang mendapatkan hibah dikti untuk penelitian yang terbanyak. Bahkan capaian tahun ini melebihi dari capaian tahun yang lalu, sehingga kita menempati ranking 72 nasional dari lebih dari 4.500 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Berbagai prestasi lain pun kita raih. Dan alhamdulillah, beberapa hari yang lalu, untuk pertama kalinya, salah seorang dosen tes Islam Riau telah termasuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Saudara Dr. Husnul Kausarian, menempatkan diri terpilih sebagai periset 500 top nasional, dan beliau berada pada peringkat 326. Ini adalah kebanggaan kita semuanya. Mudah-mudahan kita yang lain yang belum berbuat seperti itu, mari bersama-sama kita meningkatkan kemampuan kapasitas pribadi kita, sehingga akan banyak nanti periset-periset di berbagai program studi, di berbagai fakultas yang dapat mengikuti jejak dari Dr. Husnul Kausarian tersebut. Demikian juga dengan prestasi mahasiswa kita yang baru-baru ini terpilih juga dalam prestasi nasional, yaitu dari Fakultas Hukum dan fakultas-fakultas yang lainnya. Semuanya dilakukan dengan secara daring. Semuanya dilakukan secara online.